Pemirsa, sebagai tindakan pencegahan agar anak-anak sehat dan terhindar dari virus polio, Pemko Jambi mencadangkan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio Kota Jambi tahun 2024. Yang dimulai di Kecamatan Alam Parajo, Selasa 23 Juli pagi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih resmi membuka pencadangan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio di Kecamatan Alam Parajo, wilayah kerja UPTD Puskesmas Kendali Besar Kota Jambi, Selasa 23 Juli 2024. Pada kesempatan ini, Sri Purwaningsih didampingi oleh Sekda Aridwan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yulianti, Kepala UPTD Puskesmas Kendali Besar, Camat Alam Parajo, serta perangkat instansi terkait lainnya. Sri Purwaningsih mengatakan, untuk di Kota Jambi menargetkan sebanyak 80.297 anak yang harus divaksin. Sementara untuk di Kecamatan Alam Parajo sendiri, yakni sebanyak 100 anak. Vaksinasi ini akan dilaksanakan secara berjenjang selama 2 minggu ke depan. Hari ini, hari Selasa 23 Juli 2023, pemerintah Kota Jambi memulai pencanangan vaksinasi polio. Kita awali pelaksanaan hari ini ada di Kecamatan Alam Barajo di Puskesmas Kenali Besar. Jadi target yang harus kita vaksin untuk polio di Kota Jambi ini sebanyak 80.297 anak-anak. Dan untuk Kenali Asam ini, hari ini targetnya 100 anak. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara berjenjang selama 2 minggu. Ya, karena kita tahu bahwa polio ini adalah penyakit yang membahayakan untuk generasi anak-anak kita. Kita ingin generasi Kota Jambi ini anak-anak yang sehat, anak-anak yang punya kualitas baik fisik maupun mentalnya, maka supaya terhindar dari polio, pemerintah pusat memerintahkan untuk segera lakukan vaksinasi polio, dan hari ini kita memulai mencanangkan pelaksanaan vaksinasi polio di Kota Jambi. Kita berharap seluruh warga masyarakat Kota Jambi dalam 2 minggu ini terlayani vaksinasinya. Manakala ada yang tidak datang untuk mengikuti vaksinasi, Kepala Puskesmas di seluruh wilayah Kota Jambi ini akan melakukan sweeping, mendatangi warga masyarakat yang belum tercatat melakukan vaksinasi. Dengan ini, PJ Wali Kota berharap anak-anak di Kota Jambi menjadi anak yang sehat, memiliki kualitas baik fisik maupun mental. Sri juga mengharapkan selama 2 minggu ini, seluruh masyarakat dapat terlayani secara maksimal. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.